Jangan pandai sebelah mata jadi atas kuasa masjid. Jangan ingat jauh atas kuasa masjid ni. Tahu kau itu setiap orang lain. Kita pandai gitu. Padahal jawatan kuasa tolong jaga rumah Allah Ta'ala. Kita pergi kecek pergi. Kita sendiri letakkan diri kita luk lah. Lepas tu jadi masjid jadi luk lah. Lepas tu kita kena berasa gah. Kita jadi jatuh kuasa masjid. Setiap saat memikir bagaimana nak suruh biar orang ramai. Setiap saat memikir bagaimana nak suruh biar jemaah daripada 200 biar jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 9 lah. Aku beri pahala kamu. Bukan kerja main-main tu. Kerja para Nabi dan Rasul. Bagaimana nak mengislamkan orang. Bagaimana nak erik-erik biar mari masjid. Bukan kerja kecil. Tapi mempandai ke dia. Mempandai biasa-biasa dia tak kuasa masjid. Lah orang pun tidak nak lah. Mana dia mula atik ke apa gini. Mesyuarat ada tiap tu ni. Lama lagi ke timah. Padai-padai lah. Jolok tu tu. Nak gitu. Kenapa? Abang Raja tengok lah mesyuarat masjid dia. Dia gitu. Waktu tu lorok pohon tu. Panggil lagi ke timah. Nak gitu. Padai-padai lah. Nak gitu. Panggil lah siapa ceramah pun. Serupa ya. Selok merok naik langit hot tu kok. Bukan naik langit lagi. Payuh-payuh timah sendiri nak gitu. Timah kata tak apalah. Abang akan pilih lah siapa dia ceramah. Suruh ke timah lah. Cuma masalah kita ni makan. Kita makan. Aha ni kena itu sikit timah. Makan ni kita kena itu sikit. Nak gitu. Pasal hot baru tahun lepas kita kambing. Lepas tu makhluk baru ni lembu. Ah ni kita kena sembelih benda lain pula lah. Kena suramat. Sembelih tu imam. Tu imam kata, binawi tu. Ramah sungguh lah sembelih tu imam. Dengan polis mari, dengan forensik pun mari. Ramah sungguh lah masjid ni. Kau sembelih tu imam. Lepas tu tak ada orang dah lah. Orang tak wilah semayat dah. Pasal jadi kis polis. Kena sungguh dia tak kuasa tu. Kong sungguh nak gitu. Ni latik pula hak je ni. Oloran, kecil mani, tak ada sejuk pagi, jauh tak kuasa. Mari tak mesyuarat, bapa dia mahu tak mari malam, boleh kira sejuk nak gitu. Tak kena orang mengurus rumah Allah Ta'ala, macam mana nak gitu. Sebab itu kita kena ada kombinasi orang muda dengan orang tua di masjid. Orang tua pengalaman, orang muda tenaga. Kita ni anak muluk, ya nak ni. Kata. Kita tak gerak pun naik tu, nak kata bena. Agak kemudahan ni. Mana lagi wajib? Mana lagi? Sikit lagi. Kita muluk, ya. Nak ada orang muda ni. Ni kita orang muda, kita reject selalu. Budak-budak dah. Tinggal set-set kita. Soko nak naik, lengguk tu ajuk dah. Lepas nak hidup. Minta maaf lah masjid. Ni ada klik letak jawatan ni nak begitu. Bagi esok terima yang meminta maaf lah. Amo tak boleh terima kalau dengan supaya Ustaz Mutar Wahyak tak minta maaf. Lepas itu, amo kena panggil kau ma'ib. Kisah amo hamba habis orang letak jawatan. Amo ya dah kombinasi antara orang tua dengan orang muda perlu. Orang muda saja tak boleh juga. Orang muda dia cak laju je. Nyawa kot telinga kita hak tua. Biar imbangi. Ayat bibit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia bina Islam. Sayyidina Abu Bakar, orang tua. Pengelamin. Tinggi sobah. Orang tua. Banyak pengelamin dia. Jangan gaduh. Kena banyak sobah. Hak Nabi royak tu memang betul belah kau Rasulullah royak. Sidik. Orang suruh pun Sayyidina Usman. Asalnya Sayyidina Umar nak. Orang kena benak tau tuan-tuan. Ha. Kedok main biarlah. Tak apa biarlah. Dekat tukar. Curi dia orang macam. Kena ada orang suruh pun Sayyidina Umar. Pung bangun ke jemaah. Tak ada kawal tak apa. Dekawal. Siap tukar telinga alik ni. Dekat tukar masjid. Noh. Siapa dia yang wakmu tu tali tu, benar situ tu. Tak ada kawal tak apa. Kau rela masuk je. Biar ada orang kedai bel lagu tu. Ni nak main biarlah, putus kita tambak. Ni tukar biar kita cari tukar lain.
Sedaplah orangnya. Nada ke sana rumah. Tengok sana rumah minum masuk Islam. Pun terima syahadah, pun tubik di kota Mekah. Bapakmu. Siapa dia nak menjandakan isteri? Nak suruh bini mu jadi janda ni. Mu nak suruh anak-anak mu jadi yatim? Silakan. Pergi nusuk kena. Munggu bukan kita tahu Sayyidina Umar. Bukan takut orang. Iblis takut Sayyidina Umar. Iblis nak masuk. Nak godok ke semayah. Sayyidina Umar duduk pintu. Popok dia kata. Nangis kakak nak ada, kakak nak ada. Nanti tunggu dia masuk dulu, dia duduk pintu. Kenapa? Nak ada Sayyidina Umar. Maknanya orang yang gedebek tapi beriman. Orang suka Sayyidina Usman. No? Dia tahu. Orang piti mana? Ya Rasulullah, untuk fisabilillah tak puan mustekoh ke kuda-kuda perang. Unta-unta. Nak terhamun. Nak buat Sayyidina Usman. Dalam masjid nak ada juga. Orang-orang kaya. Terima tak serusin lah. Nawa Isra' Mi'raj kau kapa dia. Royak dia. Amawi lemu seko. Batu malam ni kita makan. Ada. Nak amun nak tahu tu ya. Mana kalau ada okey dah tu temen. Nak kau pakai kelip lah. Ngamu amun kelip ke dia. Kau boleh makan ustaz tu. Tak, kita nak saya nak semen. Nak gotu, nak ekor, nak gapa lagi. Ni kan mindset-set kita. Dia main siap. Teruk tuan-tuan. Dia main ikhlas. Boleh beli ikhlas dengan ekor tu. Pak putih. Tengah piti. Ni kalau kapasiti sebanyak jemaah sini. Kapasiti yang berada singgah sebanyak jemaah. Kurang lebih dalam dekat 1,000 orang. Cuba bayangkan kalau 10 hias orang. Berapa masjid boleh sekali jemaah? Tak 10,000. 4 kali jemaah 40,000. 10 hias sekali jemaah. Ya. Dah kita baru habis 40 hias boleh. 4 kali jemaah. Masjid boleh 40,000. Ni tu main siap. Siap tu siap tu bila. Nuit siap tu pun putuh. Selama tu dia kata Allah. Duk Allah. Duk berzikir main. Tengah-tengah tu gulung. Tak sebi orang nampak siap. Kita biasa bila, kita tahu lah. Pung ada gos 100 so. Esok mai tanya. Ada tak gos 100 ni? Ada kemarin so. Amuk salah bubuh. Lepas tu? Tu mi kelip ya. Ada mi tak kelip. Ada kos tak? Dah jalan rambut gatuh. Jumpa belakang tuan-tuan. Hak kejar ada orang tu. Bila tu lalu. Tu pun lah sana dia. Macam-macam. Alah, kedekut tak ada orang. Kedekut lah. Dia orang yang kedekut ni. Ustaz Azhar Haidrus kata tak bang syurga. Walaupun ngaji semayah. Semua dia lekuk dia dari. Tapi kedekut. Tak bang syurga. Ingat mualik tuan-tuan ayat wih. Sokong dengan masjid dengan cucu kedeku. Dia makan cekelak. Kelip gajah Cina baru ni kan. Cucu minta. Gok kelip. Tak ada. Cucu kata, aduh. Teletuk. Kerana kita agak kekeh wih lah cucu. Ataupun cabut wih bila kita lama dah makan cekelak. Ni cucu ni tak cekelak. Gok tak ada. Moju tak lekat. Besar dah cucu tu lah ni. Cucu tu ajak sayang dia. Kawan tak boleh ingat lah. Aku mula tuk kawan. Kedekuk dah ilah. Dah menjaga kita gitu. Memang kawan saya. Tapi nak ajaknya kedekuk tuk kawan.